Ya pemirsa, bagi Anda para pecinta sambal, salah satu rumah makan di kota Jambi ini menyajikan makanan Surabaya dengan sambal yang khas. Rumah makan ini menyajikan ikan pari asap. Seperti apa kenikmatannya? Berikut informasinya kami sajikan untuk Anda. Sego sambal iwa pe kini tengah booming di kota Jambi. Hidangan yang disajikan dengan menu utama ikan pari dan sambal khas yang diracik dengan cabai pilihan ini pastinya akan mengundang rasa penasaran Anda untuk mencoba. Makanan yang berasal dari Surabaya ini berhasil mencuri perhatian masyarakat Jambi. Bahkan setiap pembeli rela mengantre panjang untuk dapat menikmati sajian sego sambal iwa pe. Ada yang khas dari sajian satu ini, yakni ikan pari dan ikan tuna, yang terlebih dahulu diasap, baru kemudian disajikan dengan sambal khas yang gurih dan membangkitkan selera. Ya, untuk sebuah sambal iwa pe Surabaya ini, kita di sini menyiapkan menu di mana ada iwa pe, yaitu ikan pari, ada ayam, ada tuna, tongkol, terus dadar, tahu tempe tentunya. Di sini sego iwak sambal iwak pe ini kita menonjolkan cita rasa itu berupa pedas, manis, asin, gurih tentunya. Jadi buat masyarakat Jambi yang belum kebagian boleh datang ke tempat kita. Setiap bukanya jam 5 sore kita. Kalau untuk olahan ikannya ini sebenarnya ada pembeda nggak dengan? Oh iya, untuk pembedanya di sini kiras kita yaitu ikan pari kita itu dan ikan tuna kita itu diasapi terlebih dahulu. Nah, jadi ikan pari dan tunanya tuh diasapin. Kalau untuk konsepnya kita emang sengaja lesehan, di mana itu kita menciptakan kenyamanan dalam artian ya anggap seperti rumah sendiri, kita makan di lesehan gitu dan juga kan merakyat tentunya gitu. Konsep yang ditawarkan oleh Sego Sambal Iwa Pe Surabaya terbilang unik, yakni konsep lesehan yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan. Untuk satu paket komplit Sego Sambal Iwa Pe dibanderol dengan harga terjangkau, yakni Rp18.000. Ria Agustin, JEK TV, melaporkan.